Alhamdulillah. Syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala pada pagi mulia ini dapat sama-sama kita dipertemukan di dalam rumah Allah Taala yang mulia ini, dinamakan ia sebagai Masjidun An-Na'im, Taman Sri Setia, Teluk Intan, Perak Allah Ridwan. Bagi melaksanakan tuntutan fardu subuh secara berjemaah, lantaran daripada itu kita beriktikaf di dalamnya dan mengisi masa yang ada dengan membahaskan apa yang ditinggalkan oleh Al-Imam Ghazali rahimahullah ta'ala kepada kita, dinamakan ia sebagai kitab Ayyuhal Walad, yang diterjemah ke dalam bahasa Melayu oleh guru mulia kita Abu Yashir Ahmad Fahmi Zamzam Abu Ali Al-Banjar Al-Nadwi Al-Maliki rahimahullah ta'ala. Dan kini kita telah sampai kepada nasihat yang ke-24, kerjakan empat perkara. Dan ini hari kita akan sambung perkara yang ketiga. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa bi'ulumihi fi kitabihi wa nafa'ni fid dharainil amin. Allahumma amin. Kata pengarang kitab rahimahullah ta'ala di dalam kitabnya pada perkara ketiga, apabila engkau belajar suatu ilmu atau engkau mutla'ahnya, maka sayugianya bahawa ilmu yang engkau pelajari itu akan memperbaiki hatimu dan membersihkan jiwamu. Seperti halnya jikalau engkau mengetahui bahawa umurmu hanya tinggal satu minggu sahaja lagi, maka sudah pasti engkau tidak akan sibuk dengan ilmu fiqh, ilmu khilaf dan ilmu mazhab, ilmu fiqh khilaf dalam mazhab, dan akhlak, teori akhlak, dan ilmu usul dan ilmu kalam dan seumpamanya. Kerana engkau tahu bahawa segala ilmu yang aku sebutkan tadi tidak memberi faedah kepadamu. Dalam keadaan ini sudah tentu engkau hanya akan sibuk dengan muraqabah hatimu, mempelajari sifat-sifat kejernihan jiwamu dan berpaling daripada urusan keduniaan, dan engkau akan sibuk pula mengisi hatimu dengan cinta akan Allah Ta'ala dan beribadah kepadanya dan menghiaskan diri dengan sifat-sifat yang baik. Ini kata Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala. Dan hendaklah engkau kerjakan pada empat perkara itu. Perkara yang ketiga apa dia? Iaitu engkau kerjakan masamu itu tadi dengan sebaik-baiknya. Ha, Masya Allah. Apabila engkau belajar suatu ilmu atau engkau mutala'ah ilmu, ha, Masya Allah. Dalam mempelajari ilmu ada yang disebut sebagai mutala'ah. Apa tu mutala'ah? Iaitu memerhatikan dan mengambil manfaat. Ada yang kedua namanya muraja'ah, iaitu dia ulang kembali pelajarannya. Ada yang ketiga dipanggil mulazamah. Apa tu mulazamah? Dia melazimi ilmu itu tadi. Dia lazim baca seperti orang baca wirid. Bila orang baca wirid ataupun orang berzikir ataupun dia kata baca Quran, ini kita panggil mulazamah, iaitu melazimkan dalam dirinya. Lepas sembahyang isyak kita baca suratul mulk, itu mulazamah kita panggil. Ada orang yang bila dia baca surah al-mulk dia perhatikan ayat-ayatnya, ditadabburkan, itu diperhati. Yang ini kita panggil sebagai tadabbur ini tadi sebagai kita panggil muraja'ah, merajuk kembali. Dia tengok balik ayat-ayat dia, rajuk. Dia dah baca, pernah baca, dia tahu ayat itu, dia rajuk insya-Allah. Jadi tapi apa kata Imam Ghazali sini, engkau mutala'ah. Itu engkau mutala'ah ni maknanya dia merujuk. Engkau mutala'ah itu ya ini maknanya engkau membaca dan engkau mengambil manfaat. Maka sayugianya bahawa ilmu yang engkau belajar itu akan memperbaik hatimu dan membersihkan jiwamu. Itu kata dia, orang yang mengaji ilmu ni seharusnya ilmu tadi akan memperbaikkan hatinya sekiranya hatinya itu berada dalam kedudukan kritikal dalam masalah mazmumah, iaitu perkara-perkara keji. Maka bila dia ada ilmu, dia belajar satu ilmu, ilmu itu memberi bekas kepada hati dia. Beri bekas macam mana? Iaitu mendatangkan kesan yang baik pada dirinya. Iaitu bila dia baca suatu masalah fiqhiyah atau membaca satu masalah tasawuf berkaitan hati, maka yang direnungi dan dipandang pada pelajaran itu ialah dirinya, bukan diri orang lain. Itu mana manfaat. Ini dia baca kitab, oh sesungguhnya orang yang begini, 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 oh
inilah perangai jiran saya. Bila dia baca, dia nampak orang lain. Atau mana tidak memberi bekas dalam hati dia. Tetapi yang memberi bekas itu apabila dia membaca, lalu timbul kesedaran dalam dirinya. Ya Allah, ni perangai aku ni kena berubah ni. Aku kena berubah, aku kena buat satu anjakan paradigma keluar daripada situasi ini. Itu maknanya ia memperbaik hati dan membersihkan jiwamu. Dia bersihkan jiwa kita. Bukan dia menambah kesombongan pada diri kita. Contoh barakallah. Ilmunya baru takat mana, baru belajar 4-5 tahun dia dah rasa semua orang tak betul. Tak boleh aku begitu. Contoh barakallah ta'ala. Di negeri Perak ni khususnya ada seorang alim besar. Siapa alim besar tu? Orang Kuala Kangsar. Lahir di suatu tempat namanya Lubuk, apa nama? Lubuk Merbau, insya-Allah. Itulah Syekh Idris Al-Merbawi, insya-Allah. Beliau ni mengaji di Mekah, mengaji di Mesir. Berapa lama? 59 tahun. Subhanallah Taala. Mengaji 59 tahun, mengarang kitab namanya Bahrul Mazi, 22 jilid. Insya-Allah. 22 jilid daripada Syarah Tirmizi. Bantu pula orang-orang Melayu yang tak faham bahasa Arab dengan menerbitkan kamus namanya Kamus Idris Merbawi. Kamus Al-Merbawi, insya-Allah. Maka waktu ketika dia dipanggil balik ke tanah Melayu, orang panggil Syekh Idris nak bagi tahu kita ada tokoh Melayu yang alim, ulama besar di bumi Mesir yang mencetak kitab dia Maktabah Halabi. Saya ingat Maktabah Halabi di Kaherah, insya-Allah. Dia dipanggil balik minta buat ucapan bagi tahu yang apa nama ajarkan kepada umat. Apa kata dia? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya tak ada ilmu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu je. Dia mengatakan dia tak ada ilmu walaupun 59 tahun dah mengaji. Ha? Kita ni barulah kata orang mengaji sikit yang kita nampak salah orang, yang kita nampak apa nama kesilapan orang. Mana tu kena perbaik jiwa kita lagi insya-Allah tabarakallah taala. Tu sebab kata Imam Ghazali, Imam Syafi'i rahimallahu taala, akhi lan tana ilma illa bi sittatin, wahai saudaraku, kamu tidak akan dapat mengecapi ilmu, manisnya ilmu itu, melainkan dengan 6 perkara. Zaka'in wa hirsin wa ijtihadin wa bulghatin irsyadil ustaz taul zaman. Itu 6 perkara. Zaka'in bijak, wa hirsin tamak, tamak dalam ilmu. Kata hari tak ada kelas, mana kita nak pergi ni, kelas tak ada. Wa hirsin wa ijtihadin, sungguh-sungguh bila mengaji tu disungguh-sungguh. Wa ijtihadin. Keempat, wa bulghatin, ada kecukupan nak mengaji. Masa nak mengaji tu dah selesai semua perkara, dah cukup dah. Kitabnya dah ada, pennya dah ada, urusan rumah dah selesai. Ini mana bulghah, kecukupan. Ini waktu kita datang pengajian, waktu itulah kita nak fikir bawang kat rumah habis, waktu itulah nak fikir beras tak beli, waktu itulah fikir isteri kirim tonggak. Dia tak dapat ilmu kerana tumpuannya tidak dapat diselesaikan dalam ilmu. Yang kelima, masa nak dapat ilmu, irsyadil ustaz, mesti ada petunjuk guru. Ada tok guru yang mengajar dia, ada tok guru yang memberi peringatan pada dia. Dan tok guru tu pula ada tok guru yang dapat pelajaran daripada gurunya. Dan gurunya pula dapat pelajaran daripada gurunya hingga kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang paling penting yang keenam, apa dia yang keenam? Tauluz zaman, panjang masa mengaji. Jangan kita fikir, oh saya sudah degree, saya sudah master, saya sudah PhD, tamat sudah pelajaran saya. Tak ada tamat. Karena baginda Nabi SAW mengatakan, utlubu ilma, apa nama, minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah kamu akan ilmu dari dalam buayan hingga ke liang lahat. Sampai kita nak mati, nyawa kita nak diambil dari malakul maut, dia minta orang ajar kalimat tauhid, la ilaha illallah. Hari-hari dah kita sebut kalimah tu. Tapi bila kita nak menjergah masuk ke alam barzah, ketika nak meninggalkan alam musyahadah, diperintah orang ajar lagi ke telinga kita, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kita pun la ilaha illallah, diperingat pada kita. Jadi itu sebab mana mengaji ni tak kenal umur, sampai akhir hayat kita mengaji, insyaAllah. Hatta kalau kita dah jadi guru sekalipun, maka itu bukan asbab ataupun bukan itu bukan alasan untuk seseorang tidak terus menimba ilmu. Kerana ilmu Allah ni sangatlah luas. Lau kanal bahru midada kalimati rabbihi lanafidal bahr.
Sesungguhnya ilmu Allah Ta'ala ni bandingannya umpama laut. Orang kalau nak menulis ilmu Allah ni, lalu diberikan tinta daripada pohon-pohon yang ada di atas muka bumi, dan dakwatnya ialah, minta maaf, penanya ialah pohon-pohon yang ada di atas muka bumi, dan tintanya adalah air laut. Kering air laut diberi sebanding lagi air laut itu untuk menulis ilmu Allah, maka takkan habis menulis ilmu Allah Ta'ala ni tadi. Kita baru pakai pen sebatang, nak nulis buku pun tak habis pen tu lagi, masya Allah. Ini kan lagi air laut, inilah ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ilmu Allah adalah ilmu yang memberi bekas kepada jiwa, ilmu yang memberi perbaik kepada hati. Seperti halnya jikalau engkau tahu, jadi mana tuntut ilmu ni kena pilih ilmu yang mana. Ini kata Imam Ghazali, iaitu kerjakan empat perkara. Perkara ketiga nak kena kerjakan apa? Cari benar-benar apa yang diperlukan oleh dirimu. Bukan tengok apa yang orang ada, kita nak ada juga. Dah, insyaAllah. Apa yang diperlukan oleh dirimu pada saat dan ketika itu. Seperti contohnya, kalaulah umurmu tinggal satu minggu lagi, diberi Allah Ta'ala penglihatan umur tinggal seminggu lagi. Apakah dalam masa seminggu tu anda akan bersibuk-sibuk dengan pergi kuliah fiqah, atau bersibuk-sibuk pergi mengaji ilmu apa nama Allah Muhammad, ilmu teori akhlak, baru nak belajar tasawuf insyaAllah? Tak. Kerana seminggu je ada lagi. Tak ada nak mengaji. Jadi apa yang diperlakukan dalam umur seminggu tu, dia akan berusaha untuk meningkatkan ibadahnya. Apa benda meningkatkan ibadah? Iaitu menambahkan bekal akhirat ni. Apa yang dia tahu dan dia manfaatkan. Itu sebab Al-Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala menyatakan dalam kalamnya, apa kata dia? Ilmu itu bukan barang yang kamu hafal, tapi ilmu itu ialah barang yang memberi manfaat. Apa barang yang memberi manfaat? Barang yang boleh menambah takutmu pada Allah. Tu ya. Hidup kita ni kita nak cari jalan macam mana kita nak takut pada Allah. Dengan cara memikirkan kebesaran Allah, dengan mengingati nikmat-nikmat Allah, dengan mengingatkan diri kita dengan azab Allah. Hak ni kita buat Allah. Tu sebab Allah Ta'ala kata dalam surah Al-Mulk, apa kata dia? Allazi khalaqa sab'a samawatin tibaqa ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basara hal tara min futur thumma arji'il basara karratayn yanqalib ilayka al-basaru khasi'an wa huwa hasir. Dialah Allah Ta'ala yang telah menjadikan langit itu tujuh yang berlapis. Ma tara fi khalqir rahman, tidak kamu melihat pada ciptaan rahman itu, itu Allah, ada kepincangan, keretakan dan kebocoran. Kalau tak percaya, ma tara fi khalqir rahmani min tafawut farji'il basar. Pandang lagi, kata Allah. Kalau kamu tak puas hati, betul tak dia? Pandang farji'il basar karratain. Tengok kali kedua, tengok lagi. Cari lagi, carilah di mana kesalahan Allah, carilah di mana kekurangan daripada ciptaan Allah. Farji'il basara karrataini yang qalib, nescaya yang qalib ni pandangan kamu berpatah balik kepada kamu. Yang qalib, patah balik pada kita, itu ya muqallibal qulub, wahai Tuhan yang membolak balikkan hati. Yang qalib ilaikal basar, nescaya pandangan engkau tidak akan nampak kecacatan Allah, melainkan terbalik kepada engkau hanya menampak kecacatan diri engkau terhadap Allah. Farji'il basara karrataini yang qalib ilaikal basar khasi'an wa huwa hasir. Maka ketika itu dia nampak, rupanya aku nilah yang banyak salah dengan Allah, rupanya aku nilah yang banyak kurang dengan Allah, banyak amal ibadahku bocor. Allah suruh tengok langit itu bocor ke tak bocor? Tak bocor. Yang bocor tu kita punya amalan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi itu sebenar. Jadi pada saat umur kita berbaki sedikit lagi, kita tak tahu bila akan pergi. InsyaAllah. Barangkali ini hari sihat, sarapan pagi makan kuih Melaka tercekik, insyaAllah tabarakallah, hilang nyawa, insyaAllah tabarakallah ta'ala anu. Barangkali pagi ini kita sakit, tiba diberi makan madu sihat 10 tahun lagi, kita tak tahu.
Ada orang tengok, so pergi hospital tengok, panjang kurus je duduk dalam hospital. Tarik nafas turun, tarik nafas turun. Orang tengok, Allah, kesian panjang, insyaAllah. Dia cakap dengan anak panjang, ini bapak kamu ni, tengok-tengok gaya, dua Jumaat je lagi tinggal ni, insyaAllah. Dan kalau ikut gaya pengalaman saya, dua Jumaat je lagi tinggal, katanya dengan anak orang tu, iya ke, insyaAllah, banyak-banyak doa lah. Yang bercakap tinggal dua Jumaat, turun tangga jatuh, mati, insyaAllah. Kawan yang dua Jumaat rupa hidup 20 tahun lagi. Subhanallah Taala. Kita tak tahu. Ini kerja Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sebab persiapkan diri kita dengan barang yang menjadi keperluan dalam hidup kita. Ha, itu dia. Kata Imam Ghazali, capai benda yang kamu perlukan. Dalam keadaan ini sudah tentu engkau hanya akan sibuk dengan muraqabah hatimu. Apa tu muraqabah? Iaitu mendekatkan. Dia panggil qaribun muqarrabah, iaitu mendekatkan hatimu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara apa? Dengan memerhatikan dan menilik kepada hati kita bagaimana keadaannya ketika berhadapan dengan Allah, dan kita cuba menjauhkan hati kita daripada perkara-perkara yang boleh membinasakan amal. Antara sebab seorang tu muflis di hari akhirat, padahal dia dah bekerja teruk dah atas dunia ni, banyak ibadat dah buat, sedekah banyak dah bagi, zakat dah keluar banyak dah, umrah haji boleh kata tiap tahun dapat pergi. Tetapi bila balik pada Allah Ta'ala, muflis. Kenapa dia boleh muflis? Ataupun kenapa dia bawa balik tak ada amal? Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-hasadu ya'kul amal kama naru ya'kulul hasyab. Sesungguhnya hasad yang ada di dalam hati itu memakan amalmu sebagaimana api memakan kayu. InsyaAllah. Api makan kayu sikit-sikit-sikit, tinggal debu je, tinggal abu je, masya-Allah barakallahu ta'ala, tinggal arang. Begitulah hasad. Bila hati tu nampak soleh, insya-Allah, baik, warak ibadah. Tetapi tatkala hatinya mempunyai suatu sifat yang hanya diri dia tahu. Dia tak suka pada orang, dia apa tanda hasad? Apabila tanda hasad itu, apabila ia mula suka bila orang ditimpa musibah. Tahu tak haji tu accident, ah padan muka dia. So dia gambar kopi itu. Dah ada lah tu tanda. InsyaAllah barakallah. Atau kata ulama, apa, Imam Junaid al-Baghdadi menyebutkan apa dia? Apa permulaan tanda hasad? Apabila ia tidak merasa sedih saudaranya ditimpa musibah. Dan tidak merasa gembira bila saudaranya menerima kebaikan. Oh, orang ni dapat ini. Ah, ya dia tak apa. Tapi dia lantak dia lah. Sepatutnya bila kita dengar ada saudara kita mendapat barang yang baik, dapat kemuliaan, dapat ke apa nama, suatu rezeki yang elok-elok, kita pun turut bergembira dengan alhamdulillah, tahniah, sepaling tidak. Ini bila hati dia mula tak rasa apa-apa, diceritakan orang ni dapat nikmat. Biarlah dia, lantaklah dia semua. Ini permulaan kata Imam Junaid. Jadi Imam Junaid kata hati itu kena perbaik, jangan ada sifat hasad. Bila buat amal, perbetulkan niat beramal. Solat kenapa? Kerana Allah Ta'ala, kada tuntutan ibadah. Begitu juga sedekah. Kalau kita tanya haji, kenapa sedekah haji? Allah kesian Ustaz, anak yatim. Haji kenapa sedekah haji? Itu orang miskin. Kenapa sedekah kat sekolah tu haji? Oh da'if no sekolahnya, jadi kita bagi sedekah. Maka tu sebab ulama tasawuf mengatakan, perbetulkan niatmu. Jangan kamu bersedekah dengan memandang ke bawah. Iaitu dengan cara kamu lihat susah orang seakan-akan kamu adalah Tuhan yang akan memberikan kesenangan pada orang. Orang tu susah sebab saya sedekah dia senang. Tak. Jadi bila ditanya kenapa kamu bersedekah, kerana diri kita. Saya amal tak cukup jadi buat bekal akhirat. Dia nolong saya untuk dapat pahala. Itu sebenarnya. Kenapa sedekah? Allah, saya ni kuranglah amal, saya ni kurang lagi pahala, takut-takut tak dapat buat apa. Mudah-mudahan sedekah ni jadi setidaknya nolong saya di akhirat. Tu dia. Sebab dia tidak memandang kepada kekurangan orang, melainkan sedekahnya dia pandang kekurangan diri dia. Itu sebenar tujuan sedekah. Jadi bila seseorang itu bersedekah dengan memandang kekurangan orang, dia akan merasa suatu kebesaran. Takabur mula ada dalam hati dia. Bila dia rasa dia boleh memberi, oh, aku ni boleh memberi, aku yang besar ni, insyaAllah. Kalau aku tak sedekah, tak ada, dia mau dapat benda-benda ni. Ha, dia akan jadi. Syaitan masuk dalam hati tu.
Tapi bila seorang tu dekat, ngapa saya dekat ni? Supaya hati saya ni baik ustaz. Banyak nak salah saya dulu, takut tak tertebui. Jadi mudah-mudahan sedekah ni adalah pahala untuk saya. Itu sebenarnya yang kita hendak. Bukan bila tak kali tanya kenapa sedekah, kita memandang kekurangan orang yang kita bagi sedekah. Miskin dia tu ustaz, insyaallah. Apa nama? Pepak lerak hidupnya tu, insyaallah. Itu libang libu awak tengoknya, jadi awak terlebih awak bagilah ke dia biar dia sama-sama senang. Tak, bukan gitu jawapan yang sebenar dalam masalah sedekah. Sedekah tu perbaik hati, insyaallah. Solat pun perbaik hati. Itu sebenarnya. Bila dia buat satu amal dengan tujuan mengatakan dia bagus ataupun dia ada satu kedudukan yang mampu memberi. Ha, maka Imam Ghazali kata perhatikan kembali kepada hatimu, muraqabah balik hati tadi, insyaallah, supaya hatimu tenteram dalam melaksanakan ibadah pada Allah Taala, mempelajari sifat-sifat kejernihan jiwa dan berpaling daripada urusan keduniaan. Apa tu urusan keduniaan? Ramai orang asyik cakap ni dunia semua ni dunia. Dia asyik sebut dunia, tapi apa tu dunia? Allah Taala sebut waj'alna al-laila libasan waj'alna an-nahara ma'asyan. Waj'alna al-laila, dan dia yang menjadikan malam itu sebagai waj'alna al-laila libas, sebagai pakaian kegelapan untuk kamu berasa tenang. Waj'alna al-laila libasa waj'alna an-nahara ma'asha, dan kami jadikan siangmu untuk urusan ma'isyah. Apa tu ma'isyah? Mata pencarian usaha hidup. Ada orang yang gaji besar sekalipun kerja, masya-Allah tabarakallah, ni banyak kali saya ulang nak bagi tahu faham tentang masalah dunia, sebab ada kala orang dia tak menafsirkan dunia tu dengan tepat. Dia fikir bila harta banyak melimpah ruah, rumah besar, ini dunia kata dia. Tak, kita kena bezakan dunia dan ma'isyah. Ma'isyah tu mata pencarian. Ada seorang kerja hebat, RM50,000 gaji. Buka apa nama handphone, tengok Instagram ke, tengok TikTok ke, ustaz cakap, tuan-tuan tinggalkan dunia kalau nak dekat dengan Allah Ta'ala. Apa dia buat? Dia resign, berhenti kerja. Dia berhenti kerja padahal selama gajinya dapat RM50,000 tu tadi, sebulan tadi tu, sembahyangnya dapat, jaga nafkah anak isteri terlaksana, boleh bagi sedekah, boleh datang ke majlis ilmu, tiada halangan, elok insya-Allah. Lalu dia tinggalkan pekerjaan itu, sehingga apa berlaku setelah itu, hidupnya pula melarat. Oh, masa saya kerja dulu dapatlah nak bayar kereta, bayar rumah, sekarang ni saya dah tinggalkan kerja, makin susah hidup dia. Maka dia kata, ini keujian Allah Ta'ala bagi saya setelah saya meninggalkan dunia. Itu bukan dunia. Dunia ini, apa definisi dunia? Dunia itu ialah barang yang menjauhkan kamu dari Allah. Itu dunia. Kerja minta mana? 900 gaji kerja, insyaAllah. Masuk pukul 7 pagi, pukul 6.30 bangun-bangun, mandi nak 9 subuh, tak dan. Sebab nak kerja, pergi panskat pukul 7. Pergi kerja pukul 7, masuk. Kemudian pergi sarapan 7.30 baru selesai, masuk sambung kerja subuh tinggal. Nanti waktu rehat pukul 1 sampai 1.30, itu setengah jam dia rehat. Dia dapat rehat setengah jam. Zuhur pun tak dan buat kerana sentuk masanya, tinggal zuhur. Kemudian asar sibuk lagi bekerja, tak dan nak buat asar. Nanti balik pukul 7 malam pula, sampai ke rumah penat, mandi. Tak dan semayang maghrib terlelap. Bangun tidur pergi melepak kedai mamak, isyak tak buat. Dia tinggal pula semua semayang tadi hanya kerana 900. Itulah dunia. Barang yang kamu kejar dengan meninggalkan Allah. Tapi kalau 50,000 kerja tadi, semayang boleh jaga? Jaga. Sedekah boleh buat? Boleh buat. Nafkah anak isteri dapat buat? Dapat, insyaAllah. Bahkan boleh duduk ada masa untuk mula-mula ilmu? Dapat. Itu bukan dunia, itu panggil ma'isyah, mata pencarian. Subhanallah, barakallah. Dan apa yang diperolehi olehnya ketika itulah rezeki daripada Allah Ta'ala. Itu sebab orang kata, man jad wa jad, siapa usaha dia berjaya, insyaAllah. Jadi jangan terpedaya dengan perkataan, kalau nampak je kita besar ni, dunia ni, insyaAllah. Siapa kata itu dunia? Dan orang tu pakai barangkali Lamborghini ke Ferrari ke, masya-Allah berkallah, ini orang hati cinta dunia kata. Dia pula mengklaim orang cinta dunia. Ha, tak betul. Dia sendiri ketika itu tak betul lah, masya-Allah. Kerana nak tahu dunia atau tak, nak tahu itu dunia ataupun tidak, atas pokok pangkal diri sendiri. Adakah barang ni menyebabkan aku semakin jauh daripada Allah?
Itu sebab segala nikmat yang kita nampak, kita akan kata apa? Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Ustaz, itu doa makan, Ustaz. Ya, bukan sekadar doa makan, ni doa nampak nikmat. Tu sebab doa ni bukan kata doa makan. Doa makan tu bismillahirrahmanirrahim. Itu. Adapun Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar, doa nampak nikmat. Ketika makanan ada depan mata, Allahumma wai Allah, berkatilah rezeki yang kau berikan kepada kami ini. Barilah fima razaqtana wa qina adzabannar, dan jauhkan dengan sebab rezeki ini masuk neraka. InsyaAllah. Jangan jadikan rezeki ini, aku makan rezeki ini badan sihat untuk buat maksiat. Masuk neraka. Lindungkan aku ya Allah. Jangan jadikan itu sebab bila kita beli kereta baru, tengok Ustaz tolong doa. Ustaz pun katakan Allahumma barik lana fima razaqtana wa qina adzabannar. Ustaz itu doa makan. Ini doa minta Allah Ta'ala bagi berkat. Ya Allah, berkatilah kami. Apa mana berkat? Sedikit mencukupi, kalau banyak boleh memberi. Cukup dah. Alhamdulillah cukup dah ni ya Allah. Jadikanlah kenderaan ini, jadikanlah rezeki yang kau beri kepada kami ini, menyebabkan kami diredai, bukan masuk dalam nerakamu ya Allah. Beli kereta pergi buat maksiat, ya Allah. Beli kereta digunakan untuk pergi ke tempat-tempat yang dilarang oleh Allah Ta'ala. Itu yang menyebabkan rezeki mendorong masuk neraka tadi. Itu sebab kita minta kepada Allah, ya Allah, jadikanlah hati kami. Muqallibal qulub, tetapkan hati kami yang berbolak-balik ini, wahai Tuhan. Thabbit qulubana ala dinika wa ala ta'atik. Dalam agamamu dan dalam ketaatan kepadamu, ya Allah. Tu kata Imam Ghazali rahimahullah ta'ala. Ha, jadi itu sebab pada dua perenggan pertama ni pun sebenarnya dia telah menyentak kita. Untuk sedar bahawa seandainya umur itu berbaki sedikit saja lagi. Mana ada panjang sangat umur kita? Paling panjang 80, 90, 100, 120, banyak pun. 150, ada nak 150? Tak ada. Baru umur 70 pun tengok kawan-kawan banyak pergi dah. Sunyi rasanya. Nak ikut tren budak zaman sekarang, tak terikut. InsyaAllah. Ini bukan zaman saya. Tak reti saya, Ustaz. Budak sekarang telefon saja. Saya ni bangsa cangkui, kata InsyaAllah. Pegang cangkui nak berkebun je katanya. Lain, InsyaAllah. Bila kenang-kenang kawan tak ada, dia duduk seorang-seorang. Bilalah saya pula pergi ni, InsyaAllah. Kalau panjang umur sampai 150 pun tak lalu juga, nyusah orang. Minta maaf lah kalau bahasa kasarnya, masya-Allah. Budak kalau disebutkan oleh almarhum guru kami Syekh Ismail bin Labait Al-Penanti, kalau 150 sudah serupa biawak hidup, kata dia, masya-Allah. Nak bergerak pun tak boleh, nak menulis tak boleh. Apa tujuan hidup lagi? Nak semayang tak boleh bangun, nak baca Quran mata dah kabur, kata Rasulullah tabarakallah taala. Hidup untuk apa lagi, kata dia? Maka sekadar pada-pada saja umat Muhammad ini 60-70 umurnya, 80 tambahan ekstra untuk bekal ibadah. Rasulullah tabarakallah taala. Itu kita minta kepada Allah Taala. Memang ada je orang sampai umur 100 pun ada. Yang saya sendiri pun meninggal 120, insyaallah. 120. Dia punya nenek saya 112, masya tabarakallah taala. Ini nak cerita Allah Taala bagi umur panjang tu tak lain tak bukan untuk muhasabah diri, untuk banyakkan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan apa kata dia, mempelajari sifat-sifat kejernihan jiwamu dan berpaling daripada urusan keduniaan, itu urusan yang menjauhkan kamu dari Allah, itu maksud dia. Dan engkau akan sibuk pula mengisi hatimu dengan cinta akan Allah Ta'ala. Jadi orang cinta Allah Ta'ala ni apa ya? Setiap perkara yang dia pandang, dia nampak kebesaran Allah. Allah hebatnya Allah ni. Kita nak makan madu, sekilo madu yang dihasilkan dalam botol yang kita beli tu takat sekilo, bukan cerita kita ada duit 100-200 ringgit boleh beli madu tu, tapi kita tengok bagaimana Allah menjadikan seekor lebah untuk menghasilkan sebotol madu itu memerlukan 1 juta kuntum bunga perlu dihirup. Kalau kita nak pergi hirup 1 juta kuntum bunga, masya Allah, nak dapatkan sekilo apa nama sekilo madu tadi, macam mana gaya kita agaknya, insya tabarakallah taala. Tapi Allah jadikan makhluk hebat. Ikan paus adalah spesies mamalia. Kalau kita tak belajar kan spesies mamalia. Apa spesies mamalia? Dia beranak. Bila ikan paus tu beranak, pasti dia menyusukan anak. Kita pun nak menung macam mana menyusukan anak. Memang ikan paus menyusu. Kan ikan paus tak menyusu, dia menyusu. Ayuh Ustaz, ikan dalam laut menyusu. Ha, ikan paus, insya tabarakallah. Jadi macam mana menyusu?
dia keluarkan susunya lalu anaknya minum. Anaknya akan minum susu tadi. Mana boleh minum ustaz, dalam laut agaknya. Campurlah susu dengan air laut, kata dia. Tak. Susu air laut ini, susu ikan paus ni 70 kali ganda lebih pejal daripada air laut. Macam mana kita nak buat bandingan? Macam kita minum air teh kemudian kita bubur susu. Insya-Allah. Susu tu masuk, selagi tak dikacau, selagi tu dia pekat. Macam itulah susu ikan paus. Dia keluar dalam bentuk pekat sehingga anaknya dapat minum. Subhanallah taala. Bila masuk dalam mulut anak paus baru susu tadi mencair. Subhanallah. Ni kebesaran Allah taala. Kita pun Allah. Hebatnya Allah taala ni. Banyak lagi alam yang dijadikan oleh Allah. Allah suruh perhatikan. Kenapa suruh perhati? Sebab Allah nak tunjuk kebesarannya. Isra Mi'raj contohnya, subhanallazi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ila al masjidil aqsa allazi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Sebab Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hamba-Nya daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang kami berkati sekelilingnya. Tujuannya apa? Supaya kita nak cerita ke pasal Isra Mi'raj tiap-tiap tahun, supaya kita nak ambil ibrah. Satu yang paling besar Allah kata situ, tujuan aku israkan Muhammad tu, aku mi'rajkan Muhammad tu, tak lain tak bukan linuriyahu min ayatina, kerana nak tunjuk kebesaran aku. Tu saja Allah Taala bagi tahu. Nak tunjuk kebesaran. Jadi kita apa yang ada atas muka bumi hari ini, kita tengok pokok kebesaran, kita tengok bangunan kebesaran Allah. Belaka itu menyucikan hati kita dan akan menambah cinta kita kepada Allah Ta'ala. Dan apa lagi kita akan peruntukkan pada umur kita, iaitu beribadah kepadanya dan menghiaskan diri dengan sifat-sifat yang baik. InsyaAllah. Nanti kita akan sambung lagi perkara ketiga ini pada siri yang akan datang. Bagaimana jika seseorang itu ada masa seminggu sebelum ia dilantik oleh sultan untuk jadi menteri besar. Ini kata dia insya-Allah. Kata dan cubalah engkau fikirkan seandainya engkau telah diberitahu bahawa sultan satu minggu lagi akan memilih engkau sebagai menteri besar. Maka apa kiranya yang engkau akan buat selama satu minggu ini? Itu kita akan sambung pada siri akan datang. Insya-Allah.